Mujur orang yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah. Nah, ada yang bertanya kepada saya, kenapa demikian? Nah, karena kalau kita berbelas kasihan kepada orang lemah, artinya kita menjadi berkat. Nah, memang kita itu dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Konsep hidup kita bukan diberkati, tapi saluran berkat. Seperti sebuah saluran atau selang, ya. Itu kalau selang ujungnya ditutup, yang dari satu ujungnya lagi sumbernya nggak bisa masuk, tapi kalau disalurkan, nah baru bisa air berikutnya masuk. Artinya kalau hidup kita menjadi berkat atau saluran berkat, maka kita akan diberkati oleh Tuhan karena hidup kita sesuai dengan peruntukan kita diciptakan Tuhan.